Karebet, dengarkan baik-baik semua perkataanku ini, kata Kanjeng Sultan. Karebet pun bersiap mendengarkan semua perkataan Kanjeng Sultan. 3-4 Candrakagi, anakku Sekar Kedaton, akan aku nikahkan dengan seorang adipati, kata Kanjeng Sultan. Kepala Karebet pun semakin menunduk mendengarkan perkataan dari Kanjeng Sultan. Karebet, sudah menjadi keputusanku, kau akan kuangkat sebagai seorang adipati di daerah Pajang, kata Sultan Trenggana. Karebet terkejut mendengar perkataan Kanjeng Sultan, dia tidak mengira Kanjeng Sultan akan berkata demikian. Beberapa saat Karebet tertegun tanpa dapat berkata-kata, pikirannya seakan-akan menjadi kosong. Kemudian ketika kesadarannya perlahan-lahan pulih kembali, maka Karebet pun kemudian menjatuhkan dirinya di hadapan Kanjeng Sultan, hingga kepalanya hampir menyentuh kaki Kanjeng Sultan, terasa benar bahwa kasih Kanjeng Sultan kepada dirinya sedemikian besarnya. Kanjeng Sultan kemudian membiarkan Karebet yang seakan-akan bersujud di hadapannya, membiarkan Karebet meluapkan gejolak perasaannya. Tidak lama kemudian Kanjeng Sultan pun berkata, "Duduklah Karebet." Karebet pun kemudian bangun dan duduk bersila kembali di hadapan Kanjeng Sultan. Wajahnya menunduk berusaha meredam dadanya yang masih bergetar. "Karebet, aku memang mempunyai rencana. Kau akan kujodohkan dengan anakku Sekar Kedaton. Tetapi sebelum itu kau akan aku angkat terlebih dahulu sebagai adipati di Pajang," kata Kanjeng Sultan. Karebet sejenak berdiam diri. Diaturnya perasaan yang bergejolak mendengar dirinya akan diangkat menjadi seorang adipati di daerah Pajang. "Bagaimana Karebet, apakah kau setuju kalau kau kuangkat menjadi adipati di daerah Pajang dan setelah itu kau akan aku nikahkan dengan Sekar Kedaton?" tanya Kanjeng Sultan. Tak lama kemudian ketika gejolak perasaannya telah mereda, napasnya sudah teratur, maka Karebet pun menjawab, "Mohon ampun Kanjeng Sultan. Begitu besar kasih Kanjeng Sultan kepada hamba, hingga hamba menerima sebuah anugerah dari Kanjeng Sultan, menjadi adipati di Pajang dan dinikahkan dengan Sekar Kedaton. Kanjeng Sultan, hamba tidak bisa berkata apapun, hanya ucapan terima kasih yang hamba ucapkan atas karunia yang Kanjeng Sultan berikan kepada hamba," kata Karebet. "Karebet, nanti setelah kau menjadi adipati di Pajang, kau bisa melamar Sekar Kedaton kepadaku," kata Sultan Demak. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," kata Karebet. "Besok pagi, aku baru akan mengadakan pertemuan dengan Patih Wanasalam dan beberapa tumenggung, untuk melaksanakan pembangunan sebuah bangunan yang akan dipergunakan sebagai kadipaten di Pajang," kata Kanjeng Sultan. "Setelah itu, kau bisa berangkat ke Pajang bersama orang yang akan membangun sebuah bangunan kadipaten. Sedangkan tenaga untuk membangun kau dapat mempergunakan orang-orang Pajang, lalu keperluan bahan bangunan dapat kau ambilkan dari pohon jati di sekitar Pajang. Untuk biaya pembangunan bangunan kadipaten Pajang, nanti bisa menggunakan dana dari Kraton Demak. Akan dibuat dulu satu bangunan rumah untuk kadipaten. Selanjutnya bisa kau kembangkan sendiri, sesuai kebutuhanmu," kata Sultan Demak. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Karebet. "Mulai besok lusa kau sudah bukan seorang lurah wira tamtama lagi, tetapi kau sudah menjadi seorang calon adipati di Pajang. Soal itu besok akan aku bicarakan dengan Tumenggung Gajah Birawa. Nantinya, untuk membentuk beberapa kesatuan prajurit Pajang, kau jangan mengambil dari para prajurit Demak yang sudah ada, tetapi kau bisa membentuk kesatuan sendiri, serta melatih pemuda dan laki-laki dewasa untuk menjadi prajurit Pajang," kata Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," kata Karebet. "Ketahuilah Karebet, selain kau kuangkat menjadi adipati Pajang, aku juga mengangkat Penangsang sebagai adipati di daerah Jipang Panolan, menempatkan Pangeran Hadiri di daerah Kalinyamat, dan menempatkan Pangeran Arya di daerah Prawata," kata Kanjeng Sultan. "Nanti setelah bangunan untuk kadipaten sudah selesai, maka kau bersama Penangsang akan aku wisuda sebagai adipati. Nah Karebet, itu saja yang aku katakan kepadamu. Apakah ada yang perlu kau tanyakan?" tanya Sultan Demak. "Tidak Kanjeng Sultan, semuanya sudah jelas bagi hamba," kata Karebet. "Kalau sudah jelas, silakan kalau kau akan pergi ke Kanjeng Sunan Kalijaga di pesantren Kadilangu," kata Kanjeng Sultan Trenggana. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," kata Karebet.
Setelah mengucapkan terima kasih, maka Karebet pun kemudian menyembah Sultan Trenggana, lalu bergeser ke pintu, dan berjalan keluar dari ruangan. Setelah Karebet keluar dari ruang dalam, maka Kanjeng Sultan memanggil prajurit yang bertugas, panggil Pangeran Hadiri, Pangeran Arya, dan Penangsang, supaya menghadap aku sekarang juga. Prajurit yang diberi tugas, Tumpak, segera bergegas berjalan keluar dari ruang dalam. Jalannya cepat, karena ingin menyusul langkah Karebet. Sejenak kemudian Tumpak pun sudah berjalan di sebelah Karebet. Mereka berdua hanya berbicara sebentar. Setelah sampai di depan Sasana Sowaka, maka mereka pun berpisah. Tumpak berbelok menuju kesatrian, sedangkan Karebet berjalan keluar dari pintu keraton, lalu berjalan ke arah selatan, menuju Kadilangu. Matahari memanjat langit semakin tinggi. Karebet berjalan terus ke arah selatan. Tak lama kemudian sampailah Karebet di rumpun bambu, tempat pertemuannya dengan uanya, Kikebo Kanigara, beberapa hari yang lalu. Karebet kemudian mengambil kayu yang berukuran agak besar, yang berada agak jauh dari rumpun bambu. Lalu kayu itu pun diletakkan di bawah rumpun bambu. Mudah-mudahanan Siwa Kebo Kanigara nanti malam bisa datang ke kota raja, kata Karebet dalam hati, kemudian ia pun meneruskan perjalanannya ke arah selatan. Pada saat yang bersamaan, di keraton, di hadapan Kanjeng Sultan Trenggana duduk bersila tiga orang laki-laki. Mereka adalah anak, menantu dan keponakan Kanjeng Sultan, Pangeran Arya, Pangeran Hadiri dan Arya Penangsang. Kalian bertiga aku panggil kemari untuk membicarakan beberapa hal yang sudah aku susun bersama Kipati Wanasalam, kata Kanjeng Sultan kepada tiga orang yang menghadapnya. Aku telah merencanakan untuk membangun beberapa buah bangunan di beberapa tempat, dan nantinya akan dapat kalian tempati, dan untuk selanjutnya bangunan itu dapat kalian pergunakan sebagai tempat tinggal, kata Sultan Trenggana. Pangeran Arya, kau akan aku buatkan sebuah pesanggrahan di daerah Prawata. Pangeran Hadiri akan aku buatkan sebuah pesanggrahan di daerah Kalinyamat. Sedangkan Penangsang akan aku buatkan sebuah bangunan untuk bisa menjadi sebuah kadipaten di Jipang Panolan. Nanti kalau bangunannya sudah jadi, maka Penangsang akan aku wisuda menjadi seorang adipati di Jipang, kata Sultan Demak. Mereka bertiga mendengarkan semua ucapan Kanjeng Sultan Trenggana. Kemudian mereka pun membayangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Pangeran Arya hanya menundukkan kepalanya. Baginya hampir tidak ada bedanya tinggal di kota Raja Demak ataupun di daerah Prawata. Begitu pula dengan Pangeran Hadiri, tinggal di Kalinyamat pun juga hampir sama dengan tinggal di kota Raja Demak, apalagi kedua daerah itu tidak terlalu jauh dari kota Raja Demak. Tanggapan Penangsang ternyata berbeda, ketika Kanjeng Sultan berkata, kalau ia akan diangkat sebagai adipati di Jipang Panolan, hatinya sangat senang. Harapan besar diletakkannya pada tanah pusaka, tempat tinggal kakeknya dan ibunya, Jipang Panolan. Meskipun wajahnya masih menunduk, namun di bibir Penangsang tersungging sebuah senyuman, matanya berkilat-kilat memancarkan cahaya pengharapan. Jipang adalah tanah harapan, tempat tinggal ibunya sebelum menjadi istri Pangeran Sekar Sedalepen. Dulu kakeknya, Sunan Ngudung, bertempat tinggal di Jipang. Kakeknya seorang senapati perang Kasultanan Demak semasa awal berdirinya Kasultanan Demak Bintara. Penangsang pun berkata dalam hati, adipati, aku akan menjadi adipati Jipang, dan tidak tertutup kemungkinan akan meningkat lebih tinggi lagi, bukan hanya sekedar seorang adipati. Kadipaten Jipang nantinya hanya akan merupakan sebuah pancadan saja. Mereka bertiga berdiam diri, menunggu titah dari Kanjeng Sultan Trenggana selanjutnya. Selain persoalan kalian bertiga yang telah aku sampaikan tadi, aku juga mengangkat Karebet menjadi adipati di daerah Pajang, kata Kanjeng Sultan. Mendengar Karebet juga akan diangkat sebagai adipati di Pajang, Penangsang mengangkat wajahnya melihat ke arah Kanjeng Sultan, tetapi sesaat kemudian wajah Penangsang tertunduk kembali. Hem, Karebet diangkat sebagai adipati Pajang, tetapi aku pun tidak takut kepadanya, kata Penangsang dalam hati, sambil melirik ke arah tangannya, tangan yang menyimpan aji panglebur jagat yang mampu memecahkan batu padas sebesar gudel. Kalau pembuatan bangunan kadipaten sudah selesai,
maka Penangsang dan Karebet segera akui sudah menjadi adipati, kata Kanjeng Sultan menambahkan. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Karebet aku angkat menjadi seorang adipati di Pajang? Tanya Kanjeng Sultan.